Assalamualaikum, kembali lagi di Klasmen TV. Berikut hasil Liga Spanyol pekan 19 minggu hingga Senin 2 dan 3 Januari 2022 serta klasmen top skor, top assist, clean sheet dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasmen TV. Hasil La Liga Spanyol pekan 19 minggu 2 Januari 2022 tadi malam. Getafe menang 1-0 versus Real Madrid. Atletico Madrid menang 2-0 versus Rayo Vallecano. Elche imbang 0-0 versus Granada. Sedangkan pada Senin 3 Januari 2022, Real Betis kalah 0-2 versus Celta Vigo. Deportivo Alaves imbang 2-2 versus Real Sociedad. Dan Mallorca kalah 0-1 versus FC Barcelona. Sehingga untuk klasemen La Liga Spanyol hingga pekan 19, Real Madrid masih memimpin dengan poin 46, diikuti Sevilla dengan poin 38, dan Real Betis dengan poin 33. Sedangkan di zona degradasi, Deportivo Alaves dengan poin 16, Cadiz dengan poin 14, dan Levante dengan poin 8. Untuk top skor La Liga Spanyol hingga pekan 19, Karim Benzema masih memimpin dengan koleksi gol 15. Untuk top assist, Oscar Terreja memimpin dengan torehan assist 8. Untuk top clean sheet, Alex Ramiro dan Bono memimpin dengan clean sheet 8. Untuk jadwal berikutnya, La Liga Spanyol masih pekan 19, Selasa 4 Januari 2022. Villarreal versus Levante pukul 1:00. Osasuna versus Athletic Bilbao pukul 3:00 dan Cadiz versus Sevilla pukul 3:15. Semua pertandingan live di Bein Sports 1. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.